بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار. قوم مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kaum muslimin agar kita senantiasa ingat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di saat pagi dan petangnya, dan tasbih-tasbih umum atau tasbih-tasbih mutlak yang kapan saja kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di mana waktu luang kita kaum muslimin, maka ini amalan-amalan yang luar biasa yang mendatangkan ya kebaikan dan menyebabkan seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin, ada satu amalan-amalan tatkala seorang hamba telah melakukan yang wajibnya, ya, kemudian seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunnah-sunnahnya. Di antara amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya, bahkan seorang hamba tatkala melakukannya, berzikir dengan kalimat tersebut, dia merupakan ahlul jannah tatkala dia yakin akan kalimat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sayyidul istighfar, yakni sayyidnya, penghulunya istighfar. Dan ini adalah merupakan zikir pagi dan zikir sorenya atau zikir petang. Maka hendaknya seorang yang dia butuh akan Allah Subhanahu wa taala, butuh akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam jannahnya untuk melakukan yang wajib-wajibnya, kemudian menegakkan yang sunnah-sunnahnya, dan menegakkan syariat-syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berupa memperbanyak lisan kita, ya, lisanan zakiran, yang lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sayyidul istighfar. Ya, barang siapa yang dia membacanya, sayyidul istighfar yang kalimat tersebut adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. Ya, abu'u la a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari muqinan biha, ya, famata min yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, famata min yaumihi qabla ayyusbiha fa huwa min ahlil jannah. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Barang siapa yang dia membaca sayyidul istighfar yang kita sebutkan kalimatnya di atas, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala dia membacanya di saat pagi, yakni di saat siang, maknanya adalah pagi, yakni zikir pagi, kemudian dia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala meninggal pada hari tersebut sebelum sore, maka dia termasuk ahlul jannah, fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang dia membacanya, ini sayyidul istighfar, pada malam hari, yakni maknanya adalah sore, wahuwa mukinun, dan dia dalam keadaan yakin dengan kalimat tersebut, ya, dan dia meninggal kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, kata Nabi sallam, maka dia termasuk penduduk surga. Maka marilah kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala kita melihat kalimat tersebut, yakni sayyidul istighfar. Bagi seorang hamba hendaknyalah dia membacanya setiap pagi dan petangnya. Yakni zikir yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, wahai Allah Subhanahu wa taala, engkaulah rabb kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya engkau wahai rabbi. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata.
Kemudian aku berada di atas perjanjian kepadamu, dan aku berusaha untuk menepati perjanjian tersebut sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu wahai Rabbi dari keburukan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Coba lihat kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku mengakui dalam sayyidul istighfar ini, wahai Rabbi, aku mengakui akan nikmatmu yang amat banyak kepadaku. Nikmat yang berlimpah. Terkadang kita kaum muslimin tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenaikan gaji, ya, atau istri yang cantik, ya, atau suami yang saleh atau suami yang tampan, ya, seperti para kru Tarakan TV insyaallah, ya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi tatkala dilanda musibah ataupun fitnah ataupun ujian, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Maka tidaklah demikian wahai kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya lah bagi kita yang memiliki Rabb Allah Subhanahu wa taala semata, yang telah memberikan ujian dan Dia pula lah yang telah mengangkat ujian, maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan nikmat-nikmat yang banyaknya Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui ya Rabbi akan nikmat-nikmat-Mu yang banyak kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi, dan aku pun mengakui akan dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunkanlah dosa-dosaku wahai Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi mengampunkan dosa kecuali hanya Engkau. Maka kaum muslimin, inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melakukan satu perbuatan dosa, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang-orang yang beriman tatkala mereka menzalimi diri mereka, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, wahai kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka berjanji untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka jadilah dia orang yang saleh dan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Maka marilah kaum muslimin, kita mengamalkan doa, mengamalkan zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sayyidul istighfar. Maka kita menuai pahala yang banyak dan mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ahlil jannah. Bagi siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka amalkan sayyidul istighfar ini, tentunya ya tetap mengerjakan yang wajibnya. Ya, tetap mengerjakan yang sunnahnya. Kemudian mengerjakan apa yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan dari sayyidul istighfar ini. Maka barang siapa yang dia membacanya di waktu pagi dan petang, kemudian dia meninggal di waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini sahih kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Mughirah Al-Mardizba Al-Bukhari. Mudah-mudahan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada undang-undang yang resmi, yakni Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhirin kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.